Kalangan lembaga survei menilai tokoh dengan elektabilitas tertinggi jelang pemilihan Presiden 2024 masih didominasi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain elektabilitas tokoh, sebanyak 67% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih kokoh berada di posisi teratas. Hasil survei lembaga riset Political Weather Station atau PWS, Prabowo meraih suara terbanyak dari 5 nama calon presiden lain. Dalam rilis hasil survei nasional persepsi publik terhadap kinerja menteri-menteri kabinet Jokowi dan peta elektabilitas capres jelang pemilu 2024, Direktur Riset PWS Muhammad Tizi mengungkapkan pada survei yang dilakukan 13 hingga 23 Januari 2022 itu, para responden ditanya jika pemilu diadakan hari ini, maka mayoritas responden memilih Prabowo Subianto menjadi pilihan utama. Kalau pemilu diadakan pada hari ini, ya, siapakah yang akan dipilih? Kita lihat tingkat elektabilitas ya yang tersaji ini mengindikasikan bahwa tokoh yang memiliki tingkat popularitas dan tingkat akseptabilitas cukup signifikan cenderung memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi. Namun temuan kami cukup menarik ya, karena ada dua tokoh baru dalam survei ini yang mampu menembus 10 besar tingkat elektabilitas. Ya, yang pertama itu adalah KSP Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko dan Menteri BUMN Erick Thohir. Ya, dua tokoh ini mengalahkan tokoh-tokoh lama yang bertengger di papan survei seperti Bapak Mahfud MD, Pak Gatot, Pak Airlangga Hartanto, dan juga Bu Puan Maharani. Selain elektabilitas tokoh pemilu, PWS juga mengungkapkan bahwa sebanyak 67% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Survei digelar sejak 13 hingga 23 Januari 2022 dan dilakukan secara nasional di 34 provinsi, di mana 1.420 sampel disebar secara proporsional menggunakan teknik multi-stage random sampling. Margin of error survei ini kurang lebih 2,6% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ekonomi rumah tangganya saat ini sama saja jika dibandingkan dengan